Soalan ni dia bagi beberapa graf. Korang boleh tengok dekat sini. Nombor 1, 2, 3, 4 ni. Dia bagi gambar graf. And daripada graf tersebut, yang manakah mewakili persamaan linear dalam dua pemboleh ubah? Okey, kalau persamaan linear tu maksudnya graf tu garis lurus tau. Dia punya ni, graf ni dia garis lurus. Semua ni adalah garis lurus. Betul lah dia persamaan linear. Tapi dia nak dalam dua pemboleh ubah. Dua pemboleh ubah tu apa? Kalau dia ada dua huruf. Persamaan linear tu dia ada dua huruf. Dua pemboleh ubah tu huruf lah ataupun variable. So dia punya persamaan linear dalam dua pemboleh ubah tu kita boleh tulis sebagai Y sama dengan MX tambah C. Okey, di mana M adalah dia punya kecerunan ataupun gradient. Dan C ni pula adalah pintasan Y ataupun Y-intercept. Contohnya Y sama dengan negatif 3X tambah 6. Contoh, M adalah negatif 3. Kecerunan adalah negatif. So dia akan jadi garis lurus tu adalah garis turun bukit macam ni. Dia menurun macam ni. So kalau graf menurun macam ni maksudnya M dia adalah negatif. Tu betul. Nombor 1 betul. Dan kalau M dia positif, contohnya saya buang negatif tu dia jadi 3. M adalah 3. Positif 3 lah. So kalau M dia positif, graf dia akan jadi naik bukit macam ni. Dia akan naik bukit macam ni. Itu bermaksud kecerunan dia adalah positif. Ni betul. So kesimpulannya dekat sini, kalau persamaan linear dalam dua pemboleh ubah tu, dua pemboleh ubah tu adalah Y dengan X lah. Y dengan X tu adalah pemboleh ubah. So kalau persamaan linear dalam dua pemboleh ubah tu dia melibatkan graf dia ada dua sahaja, iaitu sama ada graf turun bukit macam ni ataupun naik bukit macam ni. Bergantung kepada nilai gradient ataupun kecerunan tu sama ada positif ataupun negatif. Bergantung kepada nilai M. So jawapan dia adalah 1 dan 4 B. Kalau yang nombor 2 dan nombor 3 tu salah. Kenapa salah? Sebab kalau graf dia melintang macam ni, okey, dia kena paksi Y kan. So dia punya persamaan dia adalah, contohlah saya letak kat sini 6. Y sama dengan 6. Dia punya pemboleh ubah ada satu je. Huruf dia ada satu je. Sebab tu salah. Sebab kita nak pemboleh ubah dia dua. Dua pemboleh ubah. Dan kalau nombor 3 tu, graf tu dia menegak dan dia kena paksi X. Katakanlah sini 3 kan. So dia punya persamaan adalah X sama dengan 3. Nampak tak? Dia punya pemboleh ubah ada satu je, iaitu X. Sebab tu salah. Nombor 2 dengan 3 tu salah sebab pemboleh ubah ada satu sahaja.